Satu, dua, tiga, PRT mata biwa. Seorang pembuat sejarah dari rakyat jelata. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Aku benci tuntutan, jangan jadikan urusan. Oke, teman-teman, ini hari pertama gua di puncak dan gua baru bangun. Sekarang gua ingin makan dulu karena semalam pas baru nyampe gua langsung berenang dan badan pegal-pegal. Enggak tahu kenapa ada Fadil, ada Oyoy. Sekarang ini sarapan kita nih. Sarapan kita ada nasi rogeng, telur, acar, tomat, timun, dan semangka sebagai lauk kita. Dan juga kerupuk. Jadi kita akan makan dulu, setelah itu bikin video sama Bang Radit katanya jam 1. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, kalau dari tempat hotel yang di ini ya, halaman teras ya. Di sini halamannya, dan kita lihat ke bawah dikit. Ada tuan muda Fadil berenang. Ini gua kasih receh, lu ambil ya. Jadi di sini selain kolam berenang itu ada kolam ikannya. Gila nih ikannya gede-gede banget nih, lihat nih. Halo ikan. Noh. Gede-gede banget. Ikan apa coba dulu? Ikan emas lah. Salah. Ikan apaan kayak gini? Bawal. Ah? Bawal. Ya udah loncat dong biar lu berubah jadi ikan. Ikan bawal. Emas ini, yoi. Coba kita tanya, woi ikan, lu ikan bawal ya, ikan mas? Sombong ya, gak ngerti bahasa Jakarta ya. Dan teman-teman, ini gue di lantai 2, tempat gue tidur. Di sini nih. Di sini kamar Fadil, kasur Fadil, kasur gue, kasur Reza, kasur Oyoy. Di depan situ kasurnya Pak Imam, drivernya Bang Radit. Sekarang kita lihat dari sini, teras di lantai 2 nih guys. Ada Sus, ngapain Sus? Lagi telepon. Ini mantap memang. Laporan. Di sini ini ada, ini kayak bawang deh. Nanam bawang. Enggak deh, singkong. Itu tuh, wah gila ini mantap banget sih. Nah. Tuh, wah gila. The best. Jadi setelah semalam gua nyasar-nyasar ke tempat-tempat horor dan gak sempet direkam karena gua takut. Jadi rasanya tuh terbayarkan, rasa serem gua terbayarkan ketika udah nyampe villa nih teman-teman. Ini keren banget lah pokoknya. Tonton terus gua kayak dari 3 hari di sini, jadi saya bakal bikin vlog terus insyaallah. Jadi di sini ada Alea. Lagi ngapain kok nengok Lihat Idan sini lihat Idan. Ikan. Idan apa ikan? Ikan. Idan. Ikan, nomban ikan. Nih, takut sini. Lihat Idan. Ih, ada Om Oyoy. Lagi syuting juga. Yeah, nih. Ada Ale. Halo, dadah. Halo, dadah. Dadah. Takut dia. Takut sama gue ya. Kenapa ya? Selalu takut tuh. Tapi takut ngelihatin terus. Iya. Tuh, ngelihatin lagi tuh. Halo, Ale. Enggak, dia baru bangun tidur, Om. Jadi, kita sudah mau prepare untuk bikin video sama Bang Radit. Cailah. Muka gua di blur enggak nih di sini? Bro. Subscriber gue mah barbarnya mah udah ngerti gue, di live streaming udah ngerti, di vlog gue udah ngerti. Ya, kita baju sama nih. Beda. Lu enggak kelihatan kesiniin dong. Gue yang baru. Sombong lu. Nih, ini syuting kapan sih, Dil? Kita mau syuting tempat ini. Tempat ini bagus banget, guys. Parah sih ini. Terlalu besar untuk kita yang sedikit orang. Iya. Iya bener loh. Ih, ada orang pacaran. Cie. Udah pacaran. Abis ngapain tuh? Cie, mainnya di saung. Cie, mainnya di saung. Cet, pura-pura gak enak. Cet, pura-pura megang kantong lagi. Cie, iyalah. Kamera gue itu. Lah.
di dunia ini yang punya G7X bukan lo doang ya. Anjay. Lebih duluan gue lo belinya lo. Duluan random lah. Gue belinya. Iya, sama lu. Iya. Sama lu ngirimin. Lu ngirimin. Ini wah, gila sih. Gimana, Pak? Tempatnya, Pak? Bagus kok. Yang syuting. Ini vilanya nih. Wah, lu lihat rumah Sultan. Dil, ih, cakep banget sih, Dil. Ini taruh 100 orang masih muat di sini ya? Hah? 100 orang muat kali di sini ya? Muat. Jajarin. Mantep nih, Dil. Overheat. Wah, parah sih ini. Kenapa enggak bisa bikin template? Kasih unjuk. Jangan ngerti kamera dia. Jangan ngerti kamera dia. Tuh, hidupnya. Baru masuk ya? Pada ketan. Ini anak baru. Anak baru. lu lihat dulu frame di sini. Coba kita lihat frame di sini. Bagus ini 3/4. Bagus. Wah, ini. Ngeblur lagi. Oh, enggak. Pohonnya kecil. Bagus. Dil, bagusan sini, Dil. Lu dibilangin sama anak lama, enggak percaya. Yoi. Udah gua ambil ini dulu. Gua ambil ini 5 menit. Ente gimana, Sono? Ente panas-panasan dulu, kecil 5 lagi. 5 menit dulu di sini, biar ada pilihan. Biar ada begini, nanti gini. Dari air, pantulan cahaya. Kasih unjuk, Dil, anak baru, Dil. Jadi kalau di Degas ke kolam renang, kalau bisa di meja makan di luar pinggir kolam renang. Nah, terus ada apa? Lampu, lembar kain. Tahun-tahun. Sama tawon takut. Gue juga pernah tangani, tapi biasa aja. Gue juga pernah. Dimas yang motor sama gue, gonceng. Oh, dia belokok kenceng gitu. Pas nyampe rumah nangis, tapi gak ada suaranya. Itu kan anak kecil nangis, gak ada suaranya. Pulang 5 cuk, jadi tahun ini masuk ke badan, laju 5, besok ke panas dingin. Pasien buat adil pun. Oh, berarti badan ini mirip sarangnya baunya. Dimasukin. Enggak bener dimasukin, Iya. Kenapa yang P5? Orang mah satu. Bukan satu tawon. Tapi 5 tuh 5 kali. Masa sih? Satu tawon itu cuma punya satu peluru. Cuma satu peluru, habis itu lemes. Habis itu lemes ya, ye. Yeah. Habis itu besok lagi dia marah. Iya. Depannya. Berarti dia enggak nyampe full, keluar lagi. Iya. Tadi tanam. Biasanya kalau yang dijantung langsung cepet-cepet. Pokoknya mas, kenapa ada iya, itu tuh ada item-item kecil kayak kesusuban. Biasanya kayak kesusuban. Ya, itu nempel di situ. Nempel, pantatnya dia yang jalme, buat nusuk. Jalme, copot. Berarti zaman dulu orang-orang ngejahit baju pakai inan tawon ya. Bisa juga. Ya kan? Berarti ada banyak tawon. Ada banyak tawon, bener. Buat ini. Main undercover ini bagus sih. Jadi, ini kita lagi bingung sama lirik lagu Judika. Jadi liriknya tuh gini. Duhai kekasihku, tiada yang lain saat ini. Hanya engkau lah yang ada di hati. Oh, yang bener mana? Coba. Gua dulu ya. Duhai kekasihku, tiada yang lain saat ini. Hanya engkau yang ada di hati. Gak gitu. Tuh, salah kan? Duhai kekasihku, tiada yang lain saat ini. Hanya kau yang ada di hati. Gitu. Selamanya ada di dirimu. Bener, iya bener lu, Dil. Gua aja gak tahu liriknya. Tuh. Duhai kekasihku, tiada yang lain saat ini. Hanya engkau yang ada di hati. Kok kesitu mulu ya? Kan ngapain? Kan copyright anjing. Kan lu bisa terakhirnya doang. Wow, pas gitu doang dia ambil. Copyright. Inilah, selesai. Syuting. Karaoke bentar, habis itu mau syuting lagi untuk bikin gak bikin apa? Hah? Ada. Ya katanya syuting lagi sekarang. Enggak ada. Enggak, ini main aja gua syuting. Oh, ya udah kalau ini masih ada syuting enggak? Kalau enggak gua mau berenang. Gak ada. Kata Abang, ini enggak diselesain hari ini. Hah? Enggak diselesain hari ini. Besok. Ya. Oh, besok. Oh. Ya udahlah, berarti mungkin gua mau karaokean dulu bentar habis itu berenang gitu teman-teman. Oke, enak nih. Liburan. Berenang, Bro. Berenang, Bro. Bersama ini berenang hujan-hujan. Bersama Mr. Fadil. Gimana pemenang? Pemenang balap lari. Gila. Gila. Mau lanjut berenang lagi.
Jadi inilah, jadi ini adalah orang-orang pencari rezeki di turnamennya Bang Radit. Ntar ada di videonya. Jadi mantep nggak? Biasa di lockdown, tiba-tiba nih ketinggal kurang jauh. Gini, oh iya, jadi tenggelam. Gimana dia? Apaan? Liburan kita dia. Ya lumayan. Kemarin gue sebenarnya udah sempat liburan sama mereka. Jadi ini kayak ada bonus lagi liburan, guys. Tapi ini yang beneran asik sih. Iya, karena gratis. prepare semua ada lengkap. Karena gratis. Makanan itu ada. 80%-nya itulah. Iya, 80%. 80%-nya prepare. Tapi untuk nyampe ke sini tuh perlu perjuangan yang sangat ekstra untuk menemukan tempat. Bisa kita pulang kita vlogin. Oh iya, begini perjalanannya. Kan siang tuh jalanannya kelihatan. Iya sih. Kalau kemarin malam mobil gelap. Sih malam sih ini anjing serem banget. Kita belum pulang habis siang. Jalan Bali. Siang. Nemu duit kan gua? Eh, duit gue tadi. Duit gue di kamera. Nah. Duit gue di kamera sumpah. Yang nemuin gua. Ya lewat lu udah goceng. Duit di kamera. Tapi ada lu buat gue. Ya udahlah. Nanti tungguin kelanjutan video-video vlog di hari berikutnya. Pokoknya subscribe Tuan Muda Fadil yang kalau pengen ngeliat gue ngomong marah-marah. Dan subscribe Reja yang kalau mau lihat Bandung hitung bisa seres. Dan subscribe Oyoy. Oyoy yang ada di channel gue. Yang Oyoy. Channelnya Fadil. Nah, channelnya sih membuat komen. Manager. Dia nggak bikin apa-apa. Okay, thank you semua. Thank you. 1, 2, 3.